Mesin rotor Yammer Liu 26 mili mau dicoba untuk melubangi tembok. Menggunakan ini mesin Holshow. Ini diameter asnya 65 mili ya. So ini nanti buat lubang AC ya. Gimana kuat enggak? Ini menggunakan RRH26 maksimal 26 mili. Wattnya 850 watt. Ini baru. Belum dibuka. Ini masih terikat ya. Nanti ya saya coba ini. Oke, simak terus video ini ya. Ini bawaan Rio ya. Ada buku petunjuknya sama dua kapan press. Sama ini bawaannya ada 5 mata bor dan ini untuk mengukur kedalamannya stick. Jika untuk mengukur kedalaman. Oke. Ada kopernya juga ya. Koper review. Ini tadi drillnya sampai 26 mili, RPM-nya 0 sampai 1500 RPM, wattnya 850 watt. Ini double insulation, sliding chuck, SDS juga ya. Multifunction knob rotary hammer. Ini ada 3 mode, yang satu untuk ini untuk koper biasa. Yang satunya untuk drill. Yang ini untuk bobok. Ini drill tadi ada giginya. Oh, yang masih mundur ya. Warnanya hijau ya. Unik. Lucu. Ini udah. Ini nyaman sekali ya. Ini ada karetnya. Jadi nggak udah slip. Yang ini untuk bolak-balik. Maju sama mundur. Ini dari Tekiro Corporation Japan Technology. Ryu DS Plus 13 mili ya. Besi bisa Holshow, cocok sekali yang ini ya. Holshow ini sudah saya Holshow. Tadi panjangnya Holshow ini menggunakan Wipro 22 mili. Panjangnya 22 mili ya. Ini handle-nya bisa digeser ya, tergantung posisinya mau di samping, samping sini atau mau di bawah juga bisa. Lubang ya, warnanya hijau. Hijau. Ini katanya teman saya beli saklarnya tapi rusak. Bisa ada di sininya, dalamnya bisa sama ada di kabel. Salah satu kelemahannya. Oh iya, satu untuk tips jika beli rotary hammer Yu, jangan lupa tanyakan garansinya ya sama toko yang penjualnya. Aman enggak untuk garansinya? Tanyakan garansinya dan spare partnya ready enggak ke tokonya. Oke, cara masangnya ini tekan ke belakang baru masukin SDS nya oke, sudah terpasang ya. Sudah terpasang ini bornya 22 mili panjangnya ya. Balik pak putarannya pak. Kesan yang lain lagi. Stop.
bure? Enggak, bure aja, Pak. Mata ke atas. Mata apa ini? Ini mesin ya, Pak. Oh, mesin. Ini bekasnya. Panas sekali ini. Oke. Cukup sekian. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.